Akan elok. Sebelum tu nak tanya, itu taik lalat ke taik orang? Biar tu. Sekarang nak tanya lah. Boleh sini tak saya? Memang banyak gusi daripada gigi tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Tech. Oke, akhirnya kita sudah sampai yang ke part yang ketiga cuy ya. Sepatu reunion Al Puasa 2020 cuy ya. Yang episode 1 cuy ya, episode pertama. Jadi buat korang ya, buat korang kalau korang punya referensi video sepatu reunion live di channel Project Lawa, korang bisa komentar di bawah ya. Nanti saya kumpulkan yang mana requestan paling banyak. Nanti itu pertama yang saya react cuy. Tapi insya Allah ya, saya akan coba untuk mereaksi semua yang ada di Project Lawak cuy ya. Semua persembahan sepatu reunion live ya yang ada di Project Lawak, saya akan coba untuk mereaksi semua. Tapi saya akan mereaksi yang requestannya paling banyak dulu cuy ya. Jadi jangan lupa korang like video ini ya. Bantu like-nya cuy ya. Saya cuma minta bantu like-nya saja. Bantu komentar di bawah cuy. Supaya kita pendekatan dengan algoritma YouTube yang terbaru cuy ya. Algoritma YouTube yang terbaru itu kita diharuskan banget ya. Untuk memperbanyak like dengan komentar cuy. Jadi saya cuma minta itu doang ya. Saya cuma minta itu saja buat korang cuy ya. Oke langsung aja cuy ya, kita langsung ke yang part ketiga cuy ya. Cium kita tengok videonya. Dan oke, videonya udah siap. Sekarang yang part ketiga cuy ya. 3, 2, 1. Alright guys, selamat datang ke channel itu Project Lawak. Oke. Kali ini kita akan layan. Enggak ada payah di sini ternyata cuy ya. 2020 episode pertama bahagian yang ketiga. Hopefully kalau enjoy dengan video ni, let's go. Asik. Eh, kat sini pula kau. Pak Deris. Depan sini. Pak Deris. Oh, Pak Deris. Hai. Ya. Bagi pickup line lagi ni. Mana makanan yang Nur pesan tadi? Ada pesan. Ada. Oh, ni. Ada scene di sini je. Apa dia dalam kita tahu lah tadi, tapi ni lagi. Pickup line ya. Kalau tak salah. Wah, siapa nama ni? Tak pernah jumpa pun saya. Nur. Oh, pendek itu yang nama Nur. Tak, panjang. Nur. Pintar melawan juga ya. Nur. Lucu juga ya. Maksudnya N-U-R. Panjang. Kalau tengok gaya macam kerja bengkel ni. Bukan. Misi. Oh, samalah saya pun ada misi saya juga. Misi apa tu? Azim. Yelah, misi ini misi mencintai saya, misi saya untuk mendapatkan cinta awak lah. Untuk mendapatkan cinta awak lah. Saya sebenarnya tak boleh lama-lama ni. Saya dah nak kena tutup kedai sebab Pak Deh cakap kalau dah time-time sini tutup kedai. Okey, tak apalah. Awak ada bayar kan? Hutang juga. Muka cantik hutang macam tu. Muka cantik hutang. Nah ini ada banyak di sini scene yang kelakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada mana itu? Mesuara sempena kita nak menyambut bulan Ramadan. Tak payah cantik, dek. Ha? Tak payah cantik. Tak payah cantik. Itu bukannya isi-isi mesyuarat, ya? Minit mesyuarat? Bukan minit mesyuarat, ya? Okey. Selamat datang, ya. Nas ada, cikgu ada. Ni cikgu siapa, ya? Budit pun ada, ya? Sebelum tu nak tanya. Ni anak je, Tok, ya? Kalau boleh, tak nak mengaku. Tapi dah memang anak tu. Siapa nama tu? Nama dia... Oscar. Oscar lagi. Oscar, kalau boleh dalam mesyuarat tu duduk biar kata tu beradab lah. Saya timaran bapak saya tak timaran pak cik dia. Ya. Dia orang awak tu, orang aku. Pusinglah, duduklah betul. Jangan nak pusing tenanglah. Pusing. Sebab kita keliru mana depan mana belakang tu ya. Akan elok tu. Akan elok. Sebelum tu nak tanya, itu taik lalat ke taik orang? Biar tu.
Tela langkah tai orang itu. Kejam banget. Nama dia Oscar, Oscar. Oscar lagi. Oscar, kalau boleh dalam mesyuarat tu duduk biar kata tu beradab lah. Saya timaran bapak saya tak timaran pak cik ah. Ha dia. Ya. Dia umat orang tua, umat aku. Pusinglah, duduklah betul. Jangan nak pusing tenang ah. Pusing, pusing, pusing. Ha, sebab kita keliru mana depan mana belakang tu yang. Satu. Satu. Kan elok tu. Akan elok. Sebelum tu nak tanya, itu taik galak ke taik orang? Biasanya. Anak aku tu je. Anak dia kebak biasanya. Kalau besar-besar. Sakit rambut. Kalau kita taik orang rasanya. Tak payah kalau benda ni nak bahan-bahan orang, saya balik. Sabar. Relax. Kamu tu hampir nak permanent masuk sepatu. Okey. Saya nak mencari file yang sepatutnya kita bentangkan, bukan di sini. Kata gambar-gambar makwa. Oh, mungkin saya rasa mungkin ada kat tepi celah tu agak. Mungkin tingkat bawah, saya pergi kejap ya. Minta maaf. Kadang-kadang sebelum bersuara saya suka buat benda-benda lucu. Betul lah. Sebab minggu lepas kalau waktu berjadi kita ada silap mata, ada apa? Dia tak ada hiburan kita. Okey. Tak bisa tanggunglah dia. Seperti yang sedia maklum, kampung kita ni macam-macam kes dah jadi. Jadi kita buka segala aduan di sini. Dengan itu saya menjemput Tok Pengetua untuk kata... Bukan Pengetua. Pengetua sekolah. Tok Ketua. Tok Ketua untuk memberi kata dulu-dulu. Pengetua kata, dengan... Kata alu-aluan. Kata? Alu-aluan. Kata alu-aluan. Dipersilakan. Kata alu-aluan. Pembukaan kali dia. Kata-kata pembukaan. Selamat datang Datuk Fazil. Nak, bibir jangan melanggar sangat. Sebab takut orang ingat ikan flower horn. Yes. Suara apa Jim ngakak banget. Jok. Tadi pun nak ke bawah boleh tak? Tak payah. Pemenang ni pasal. Satu betul rangu. Okey. Dah. Kita dah habis isu pasal tu. Jangan dipaca-paca lagi. Tak maaf. Siapa kita kalau dia pun dah selesa? Okey, jadi ada apa masalah yang nak dikemukakan? Kita ada masalah. Masalah ni. Kenapa masalah dia? Kita kekurangan kapur. Kapur tak ada. Kita dah ada beli dah, tapi kita belum agih-agihkan lagi. Kita dah beli. Cuma pengagihan tu belum dibuat lagi. Kalau boleh lagi satu. tentang budak-budak sekolah yang beg koyak, kakak koyak, kita akan ada peruntukan juga. Untuk yang kurang berkemampuan, kakak koyak, baju koyak, muka koyak, kita akan salurkan bantuan. Okey, alhamdulillah. Lagi satu masalah ni, saya nak bagi kelas tambahan lah kalau boleh dekat anak-anak kampung ni. Kelas tambahan. Itu pun kita dah pernah. Kelas tambahan? Itu pun kita dah bincangkan, kita akan usulkan di bulan hadapan. Ya. Terima kasih cikgu. Setakat inilah, kejap lagi ada sebagi. Ada sesiapa lagi? Sebelum tu saya nak tanya anak Tok Ketua. Anak saya. Tak habis lagi ya. Boleh bangun. Okay. Sama sekarang nak tanyalah. Boleh sini nak saya. Memang banyak gusi daripada gigi. Ha ha ha!
Aduh, ini tengah malam cuy. Ini udah larut malam cuy. Ini udah astagfirullahaladzim. Benar-benar ya. Men apa man di sini tuh benar-benar disiksa gitu. Ada sesiapa lagi? Sebelum tu saya nak tanya anak tok ketua. Anak saya nak. Sila bangun. Tak ambil lagi ya. Boleh bangun. Okay. Tama sekadar nak tanyalah. Boleh sini anak saya. Memang banyak gusi daripada gigi. Ya? Afifa ngakak banget ya sebab dia. Saya tanya sebab orang masjid ni tak ramai. Ada pun dah mati dua orang. Aduh. Okey kita pada nurse. Banyak alat-alat perubatan dah bekar. Apa dia cakap? Macam-macam. Alat-alat perubatan dah banyak berkarat. Oh, alat-alat perubatan dah banyak berkarat dah. Dah tak boleh lah. Banyak berkarat? Tak apa. Sebelum ni kita buat laki karat, kita dah ada. Alat berkarat sikit, apalah salahnya. Okey, itu saja. Ada lain? Ada lagi? Tak ada. Tak ada. Itu saja. Saya pun ada masalah. Sebelum tu kita minta tolong. Kita minta tolong tuangkan towel atas kepala tu. Assalamualaikum, boleh ke saya ada juga nak bagi kena boleh bagi ke tidak sebab kita nak mencemarkan kita punya dewa yang mulia ni. Saya rasa kita kena bagi juga. Mungkin walaupun dia baru, dia ada benda yang dia tak suka. Betul tak? Masalahnya kita lagi banyak tak suka kat dia. Tak, kita pergi keluar. Okey. Boleh ke bagilah. Saya nak memberi cadangan lah. Okey. Menangkan rumah mak bapak saya dah tak ada orang kan. Saya nak jual rumah tu. Ada yang nak beli tak? Ada yang nak beli? Apa tu? Tak, kita kena catat juga apa yang dia cakap. Mana tu penting? Sini lah. Okay. Sebab saya nampak lebih kurang hijau. Nak jual rumah eh? Jual rumah. Tak malah itu urusan keluarga tak boleh masuk dalam. Okay. Kalau rumah tak boleh jual, saya nak jual je. Nampak macam barang lusuh. Saya dah pernah jual, orang tu pulang balik. Alright guys, itu sahaja untuk video kali ini. Thanks kepada yang dah like dengan subscribe. Jumpa lagi dekat next video, okay? Bye-bye. Okey cuy, ini dah tadi yang part ketiga ya. Sepatu reunion Alpuasa 2020 cuy. Episode pertama. Aduh, saya astagfirullahaladzim. Gak tau kenapa ya. Di apa part yang ketiga ini lucu banget gitu ya. Karena mungkin di sini karena munculnya man ya, munculnya man karena di part pertama enggak ada man, di part kedua enggak ada man. Di part ketiga ini dia kena bully habis-habisan cuy. Tapi saya salut banget dengan komedian yang satu ini cuy ya, man ini cuy. Dia walaupun kita cakap bagaimanapun dengan dia, dia tetap sabar gitu ya. Saya salut dengan cara apa kesabarannya cuy. tapi dengan adanya itu lucu banget ya menurut saya. Lucu banget, banyak ide-ide yang aduh Jeb benar-benar ya. Dia bisa dapat gusi itu dari mana? Dia bisa dapat tai orang. Astagfirullahaladzim. Pokoknya Patu Reunion Alpuasa 2021 ini ya, yang episode pertama ini, sumpah ini lucu banget. Ini menurut saya tuh lucu banget cuy ya, lucu banget. Saya gak tahu karena mungkin mood saya yang bagus, pas banget untuk mereaksi yang lawak-lawak, jadi mood saya bagus, jadi saya kelakar apa, saya tertawa seperti ini. Saya gak tahu, tapi menurut saya ini lucu banget sih, menurut saya ini lucu banget, kelakar banget gitu ya. Oke, dan mungkin itu aja cuy.
Aduh, ini tengah malam sih sebenarnya cuy. Udah jam berapa ini cuy? Udah hampir jam 12 gitu ya. Aduh. Dan mungkin itu aja sih ya, kita akan kembali lagi untuk mereaksi video-video selanjutnya, requestan kurang. Dan oke cuy ya, untuk setiap minggunya saya akan mereaksi TikTok cuy ya. Jadi korang kalau memang ada video-video menarik di TikTok, bisa tag nama saya di TikTok cuy ya. Oke, dan mungkin itu aja, saatnya saya pamit undur diri. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya Andy, thank you next, dan thank you next. Bye.